Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, saudara Muhammad Nur, nama pena Khalifah Bisma Sanjaya, panggil aja Gus Khalif. Kali ini saya akan membahas tentang supaya cita-cita bisa cepat tercapai, gunakan rumus ini. Jadi kita gak bisa lah nyari cita-cita hanya dengan modal nekat doang. Janganlah bro, ada kombinasinya, ada caranya. Seperti kita naik gunung, gak mungkin lah cuman sekedar bondo nekat kemudian naik gunung Lawu atau gunung Merapi atau gunung apalagi Semeru ya. Butuh teknik, butuh teori, butuh rumus. Jadi perhatikan slide ini, saudara. Rumus supaya kita cepat bisa mengejar cita-cita. Gunakan rumus 3 hari. Mohon diperhatikan. Hari kemarin itu bukan milik kita. Udah lewat. Mau diapain? Enggak mungkin kita kembali ke masa lalu. Hari esok juga bukan milik kita. Karena kita belum tentu hidup di hari esok. Lalu mana yang milik kita? Satu-satunya milik kita adalah hari ini. Jadi kalau kita sudah menyadari kalau milik kita itu hari ini, mari kita gunakan hari ini itu adalah hari yang penting. Silahkan digunakan semaksimal mungkin. Nah kalau orang pemalas, apa paham kayak gini? Enggak. Bangun tidur gabut, mau ngapain bingung. Padahal hari ini tuh penting, dia gak paham. Dia menganggap hari ini gak penting. Resah, susah, gelisah. Akhirnya ya chat WA ratusan, game berjam-jam. Hari ini penting, hilang musnah begitu saja. Kemudian hari Rabu, dia hidup di hari Rabu. Sama, bangun pagi juga resah, gelisah, blongap, blongkong gak karuan. Akhirnya larinya kemana? Ya ke game, ke sosmed yang tidak perlu. Jadi mohon diperhatikan saya lagi, hari esok bukan milik kita. Hari kemarin juga bukan milik kita. Milik kita adalah hari ini. Jadi tolonglah. Cetat mulai subuh sampai nanti mau tidur jam 8 malam atau jam 9 malam. Silahkan digunakan sebaik-baiknya. Ya, setuju ya bro ya. Ini yang akan menjadikan kamu cepat sukses. Lah kalau hari Senin buang gitu aja. Nanti Selasa buang gitu aja. Rabu buang gitu aja. Ini hidup apa-apa, saudara. Saudara, untuk Anda-Anda yang suka melihat masa lalu, itu bukan milik Anda. Boleh lihat masa lalu sekali-kali aja. Melihat masa lalu itu kan kayak lihat spion ya. Oh, ya kalau lihat spion terus nabrak bro, nabrak. Aduh. Sekali-sekali aja. Mengenang masa lalu itu sekali-sekali aja. Lihat masa depan boleh, tetapi sekali-sekali saja. Kenapa masa depan itu, kalau kita membayangin hidup di masa depan, ya kayak main fiksi.
belum pernah terjadi. Gimana? Lah ini hidup itu nyata, bro, real, bukan fiksi. Jadi Anda hidup hari ini, tolong maksimal hari ini sebaik-baiknya. Ibadahnya maksimal, cari kesehatan maksimal, kemudian cari kekayaan, kemandirian juga maksimal. Dilatih yang benar-benar. Pokoknya hari ini gunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Itu nanti akan terakumulasi. Senin maksimal, ditambah Selasa maksimal, tambah Rabunya maksimal, Kamisnya maksimal, Jumatnya maksimal, Sabtu Minggu istirahat. Nanti lagi Senin Selasa terus maksimal, terakumulasi, itulah nasib Anda. Terakumulasi, itulah takdir Anda. Terakumulasi, itulah kebahagiaan Anda yang sebenarnya. Gak nyangka saya bisa nulis 18 naskah, diterbitkan 8 ya. Itu juga menggunakan rumus ini, saudara. Hari ini maksimal. Hari ini saya harus nulis 8 halaman. Udah, Senin sampai Jumat ya gitu. Sabtu Minggu off. Senin sampai Jumat 8, 8, 8, 8. Sabtu Minggu off. Besoknya lagi Senin sampai Jumat 8, 8, 8, 8. Sabtu Minggu off. Terus seperti itu selama 5 tahun. Capek, Pak. Ya namanya nulis ya capek, bro. Ya badan sih gak capek ini ya, kemut. Tapi saya udah memegang rumus ini. Maksimal setiap hari. Hari ini adalah penting. Jadi dengan Anda sekarang mempunyai prinsip bahwasanya hari ini penting, maka saya yakin Anda tidak akan pernah membuang satu menit pun untuk sesuatu yang gak berharga. Seperti itu. Setiap menit itu berharga, gunakan. Kenapa? Hari ini penting. Setiap jam itu adalah aset kekayaanmu. Gunakan, karena itu adalah penting. Siap ya, bro ya? Dengan Anda menjadikan hari ini penting, saya yakin hari-hari akan tertata, progres setiap hari jalan, dan saya yakin gak lama lagi kamu akan sukses. Ini nge-vlog juga gitu. Hari-hari membuat 4 vlog. Ini sudah vlog ke-66. Hore, saudara. Ya seperti itu, menggunakan hari ini penting. Penting. Sehingga terus progresnya naik, bro. 4, 8, 12. Vlog 66. Moga-moga bulan depan sudah tercapai target, yaitu vlog 100. Siap, hari ini penting, saudara. Gunakan sebaik-baik hari, karena semua hari adalah penting. Hari ini adalah penting. You adalah penting. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang penting, baik di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.